Hi guys, welcome back to Liodra. Dan sekarang kita mau off-air ke Silangit. Subuh sih guys. Tunggu ya gimana keseruan kita, karena hari ini acaranya spesial pakai telur. Pokoknya spesial, eventnya spesial, sama orang-orangnya spesial juga. Jadi nanti kan ya. Mau bobo dulu. Hari ini kita mau buat flawless aja, ngikutin bajunya karena bajunya baju daerah. Warnanya tuh kayak ada gold, ada merahnya. Jadi kita ikutin. Rambutnya kita apa ya ini namanya ya? Ikat ke bawah. Gitu, simpel aja sih karena acaranya kenapa kita nggak gerai rambut siang dan banyak angin. Dan banyak angin, jadi harus diikat. Kalau nggak ntar nanti nggak jadi orang ya. Hai guys, aku udah selesai make up dan ini selengkapnya. Biar dia nuri.
hari ini saya terima kasih sekali karena Liodra mau ke sini, dan Liodra ini adalah Liodra Ginting, putri terbaik juga, salah satu dari Danau Toba, dan ini ada Sumatera Utara, dan ada Pak Bupati Dairi juga. Kita ingin terima kasih, dan gimana nih? The look and the feel of Danau Toba. You perform di depan pas di Danau Toba, gimana? Pasnya, aku bilang tadi, beautiful place, beautiful view, and beautiful people, gitu. Jadi kayak Danau Toba juga salah satu wisata yang wajib dikunjungin semua orang di Indonesia, maupun orang luar negeri. Jadi wajib banget datang ke Danau Toba. Dan bukan hanya datang ke Danau Toba, Liodra tadi juga mengajak kita untuk beli kreatif Danau Toba, yaitu beli produk-produk kreatif. Ini yang dipakai bisa diceritain nggak? Iya, ini baju aku, ini lokalnya dari Tenun Ulos Silalahi. Dan di Hongping. Keren banget ya. Ramah lingkungan. Dan Liodra ini beberapa waktu lalu podcast bareng aku. Iya. Dan dia nakal sekali. Oh, cubit ya. Jangan dong, Bu. Liodra ini ngajak men-challenge saya untuk menyanyi. Tapi saya mencoba menyanyi, terus Liodra bilang, Tuhan memang adil ya. Katanya, Bapak dikasih kemampuan entrepreneurship tapi nggak bisa nyanyi. Jadi Tuhan memang adil lebih, banget. Lebih berdosa ya saya. Oh iya, ini kan selamat datang di vlog aku, Pak. Halo Om Ginting. Apa jadi, kabar Om Ginting? Aku mau nanya nih, satu pertanyaan buat Bapak. Boleh. Bapak ya? Boleh dong, ya, dua juga boleh. Jadi, ini pertanyaan dari fans aku, dan aku juga setelah aku kumpulin. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat waktunya, dan selamat juga Bapak sudah menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi dan Kreatif. Gimana perasaan Bapak? Karena kan sudah diputuskan oleh Bapak Jokowi menjadi Menteri Pariwisata Ekonomi dan Kreatif. Prihatin, prihatin banget karena pariwisata ini lagi sekarang mengalami tekanan banyak, tadi ekonomi kreatif, boru-boru, Semar Mata, boru Jalahi, orderannya turun. Jadi aku merasa terenyuh, ingin membantu. Dan makanya hari ini kita gelar beli kreatif Danau Toba ini adalah salah satu langkah untuk meningkatkan permintaan dari masyarakat untuk produk-produk kreatif, dan pariwisata bisa bangkit kembali. Ini Pak Bupati dan Ibu Bupati berjuang banget. Mudah-mudahan dapat dukungan dari fansnya Liodra, apa nama fansnya Liodra? Mayodra yang ratusan juta itu. Amin. Dan bisa juga ngikutin Liodra datang ke Dairi, datang ke kabupaten lainnya di Danau Toba yang indah ini, majestik. Kalau kita untung dapat juga sunsetnya yang luar biasa. Ya. Oke, pertanyaan kedua. Oh, cuma Bapak satu. Mau nyanyi? Oh enggak. Mau nyanyi lagi, Pak. Sing, sing, so. Sing, sing, so. Udah, cukup. Cukup ya. Ya udah, terima kasih buat Bapak. Makasih banget udah dukung kita. Ya. Udah dukung beli kreatif Danau Toba, udah dukung bangga berwisata di Indonesia, dan udah dukung bangga buatan Indonesia. Yeay. Salam untuk teman-teman Mayodra. Makasih banyak, Pak. Hai semuanya, terima kasih udah nonton vlog aku, kegiatan aku hari ini seru banget. Banget. Hari ini tuh jadi job of air aku yang paling berkesan menurut aku, kayaknya ada Danau Toba. Aku tadi udah sempet ngomong sama Pak Sandi, dan Pak Sandi masih ingat aku. Humble banget, lucu banget, anak muda banget. Sekarang waktunya istirahat. Mau beres-beres aku sempet dan sempet sampai. Gak capek banget karena pemandangannya enak ya, jadi gak ngerasa capek sama sekali, adem gitu. Thank you semuanya udah ikutin vlog aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you in next video, bye bye. Hai guys, tadi aku tuh udah sesak pipis. Gila. Udah, akhirnya kita memutuskan gede apa? Warung gede ya. Biar ada toilet, biar di situ aja. Cuma nah, kalau di kampung kan susah ya, nyari tempat pipis gitu-gitu tuh susah. SPBU-nya jarang-jarang ada di sini gitu, nggak berapa kilometer sekali nggak ada gitu. Jauh lah jarak-jarak. Nah, sampai
sampai dalam. Jangan. Ada kantong. Basah-basah ya kan? What? Mungkin aku ketinggian karena dia topnya kan pendek ya. Pas aku mau berdiri mau jongkok, apa nih? Kolor basah dong. Jorok.